Mereka selalu mengingatkan tuh dari kesibukan duniawi, ingat inti-inti punya kewajiban. Kewajiban inti ringan banget sebetulnya. Gak ngapa-ngapain, datang ke Majelis Taklim, duduk, taruh pantat. Inti paham gak paham ilmu yang disampaikan guru, inti ngerti gak ngerti apa yang guru sampaikan, itu nomor belakangan. Pelatihan fisik aja dulu, inti biasakan tuh beristiqomah, hadir ke Majelis Ilmu. Itu aja dulu yang paling ringan. Kalau sholat, inti harus tahu ilmunya. Ilmu air, ilmu berwudu, ilmu baca bacaan sholat, ilmu tata cara gerak-gerakan sholat, menaruh hati ketika sholat. Oh, banyak banget syarat untuk sahnya sholat. Itu didapat di mana? Di majelis ilmu. Untuk meraih ilmu aja inti nggak dapat, gimana inti bisa melaksanakan sesuatu dikatakan wajib buat inti? Paham nggak maksudnya? Itu Allahumma, anda selalu bilang, langkah kaki inti ke majelis ilmu bisa kau gunakan sebagai niatmu sebagai penggugur dosa. Oh, nikmat banget kalau inti paham itu. Ya Allah, jadikan langkah kakiku ini hadirnya aku ke majelis ilmu sebagai penggugur dosa aku. Ya Allah, tolong, ya Allah, maaf.